Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Myvi nak upgrade brake disc belakang. Yang asal dia brake drum. Ya, kempasan brake disc. Kita boleh tengok macam mana cara dia pasang. Ni sebelum lah. Sebelum ada. Yang depan dah ada brake Odyssey. Sekarang ni kita nak tengok dia buka tayar semua. Ni dah, disc dah ada kat bawah. Disc dah ada. Kita nak buka brake drum yang lama. Nak pasang disc. Asal dia macam ni. Brake drum. Asal brake drum. Dia buka brake drum dulu. MIB. Ada skru belakang ni. Brake drum yang lama dia. Buka skru. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Dekat bawah tu ada button subscribe dan tombol loceng. Harap support sikit bos. Yo, ABS memang tak kacau lah. Sebab ni ABS dia ada kat sini. Okay, dah buka. Nanti dah pasang dia, pasang balik. Jangan lupa pasang balik. Ni bearing. Ni dah keluar. Ni kabel handbrake lama. Biar situ. Ni brake drum lama. Kita akan pasang disc ni nanti. Bracket dah ada. Okay, ABS cucuk balik. Okay. Okay. Okay, siap. Sementara dia tengah pasang sebelah kanan. Kita tengok sebelah kiri dah siap ke belum. Okay, belum lagi. Ambil tu kita jalan-jalan. Tengok brake Myvi. Yang tengah menonton, kalau nak upgrade brake untuk Myvi, boleh datang dekat kilang terus ha. Kilang brake terus. Tengok berapa banyak dia ada. Memang banyak. Kat atas lantai ni pun lagi ada banyak. Nak upgrade brake Honda, Odyssey, tak kira lah apa-apa brake boleh datang sini. Kita jalan lagi tengok. Nak yang lagi besar pun ada. Lagi besar. Ni lagi besar dah. Okay, kita tengok sini. Kalau untuk ring 15, 16. Okay, yang ni ada. Ini baru ada. Yang baru, yang jalur, bunga berembu, lubang jalur, corak macam-macam ada. Boleh datang pilih. Okey, nak yang ada. Sambil tu, jom kita tengok dah siap belum. Dia dah pasang. Sekarang dia nak cucuk disc. Oh my god. Memang fit. Wow. Memang cantik.
Kalau ada pakai Myvi, Viva, Clisa, Kenari, Beza, nak semualah nak upgrade brake boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah Myvi ni dah siap, kita nak test. Dah ada belakang. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Ada tombol loceng, tekan sekali. Support-support sikit, boss.